banyak lado merah. Mati-mati merah, IPS merah, bahasa Inggris merah, bahasa Arab merah lah. Bahasa nak amban nama nama kata bijak bukit. Kalau bentuk itu awak majah lah dirubah kurikulum. Kalau ditambah jam pelajaran. Lah diagi skesma supaya jangan stres pelajar. Merah je rapor. Baca rumajai ni, baca rumajai. Disuruh disiplin, jam dua leh baru tiba. Kadi tanpa, kadi ham. Kadi lakak, kadi ham. Bapak nampak-nampak anak saya? Bapak nampak-nampak anak saya? Ya anak tu macam lah. Benar. Gugulah. Sikok tak? Ya. Dah lah, ya. Pak lah serang. Tapi pembel lah. Par. Ya, pak lah serang. Tapi pak tu. Boleh, pak. Eh, godok, godok. Yalah, pak cikgu. Dok, cepat lah. Pak. Eh, ya. Yeah. Ya, Pak. Ya. Pak, kurang tu murid, Pak. Oh. Silakan. Iya. Pak. Iya. Kurang tu murid, Pak. Oh, orang tu murid. Ah, jadi ini Om dia rapor. Oh, rapor ya, kebetulan sekali. Kebetulan sekali hari ini ko anak-anak ya. Menerima rapor. Yang orang tu Oh, nama anak, Pak? Iya. Godok. Godok? Ya. Perasaan nggak ada godok di sekolah, Pak? Mungkin bisa Pak cek, Pak. Godok. Mungkin godak. 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 Kamu di rumah besok panggil godok, Pak. Oh. Ada, Pak. Godak, Pak. Bucik-bucik sebentar, ya. Kok tidak ada, Pak? Godok, Pak? Tidak ada, Pak? Tidak ada, Godok. Sebenarnya nama anak Pak siapa? Frankie. Frankie Godok. Ini nama Frankie, biasa panggil Godok. Frankie ada, Pak? Frankie. Frankie. Ya, Frankie. Kalau tak salah, ini Frankie lah. Kalau Frankie lah. Frankie Gordo, Pak. Tidak ada perasaan. Kalau tidak, Arif. Arif. Arif Gordo. Arif. Siapa? Kalau tidak, Mahmud. Mahmud. Sebenarnya nak apa itu siapa namanya, Pak? Namanya banyak, so, Pak. Kadang ada panggilannya cuma Gordo, gitu, Pak. Kau nak salah, Frankie. Namu anak apa sendiri tak tahu, Pak. Apa akan membiak rapor di sekolah, Pak? Iya, betul, Pak. Tapi kau nak salah namanya Frankie Arif. Arif Ibal Godok. Ah, gitu namanya, gitu, Pak. Apa sendiri? Iya oleh orang tuanya, Pak. Masa namu anak apa sendiri, Pak, tak tahu? Oh, orang tuanya lah, Pak. Iku kan SMP 1, kan? Anak ambil sekolah siku. Iku SMP 2. Tak SMP 1, kau, Pak. Maksud apa memang SMP 2. Yang nomor satu, kayak itu Pak, SMP 2 yang nomor satu. Itu, namun kita nggak salah, anakmu itu namanya Frankie Iqbal Mahmud Godok. Ya sebentar Pak, ini Pak panggil anak Pak lah, yang mana itu? Ini Pak panggil anak tadi. Sebentar ya Pak. Eh,
Iku anak apa? Iku ndak gordo. Iku Muhammad Ridho Alamsah Al-Khalfi Hatswi. Apa oje jahali nama anak? Tak sembarang bagi, saya nama anak apa? Iya pak. Makasih apa itu? Muhammad Ridho. Ridho. Al Kashafani Alam Sahat Faidi. Ya, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Godok. Jadi nama anak pak, kok Ridho, pak ya? Jadi apa orang tuanya Ridho? Iya pak, ambo orang tua Ridho. Assalamualaikum pak. Mulai dari kurikulum 2001, inilah 2008 balik, Pak. Lampek kali yang mau panggil, ya, Pak. Ya? Oh. Mbak anda tiba-tiba, Pak. Lai tahu, Pak, nilai sekolah anak, Pak. Tahu, Pak. Lai mulai dari mati-mati, IPS, PMP, ilmu kita, ilmu hitung, merah. Lai tahu, Pak. Tahu. Anak ambul. Mesti apa tahu. Tapi nyatunya perhatian apa kanak, Pak. Ambo sibuk, Pak. Bisnis sama pertambangan. Tapi tidak bisa, Pak. Kesibukan di luar. Apa itu Ambo siap? Ngojek. Pertambangan bisnis sama Pak. Menambang. Pertambangan. Jalan simpang. Kemari japuk taniko. Urang online, selalu macam, menelpon. Patuna, dok. Anak Ambo kok satu-satunya memperjuangkan Ambo bekuri demi sekolah, Pak. Tapi sekolahnya kok bentuk iko. Merah sadunya, Pak. Hari gini kok Ambo membagi rapor untuk anak. Tapi merah kesadunya itu yang jadi masalah, Ambo. Ambo guru, Pak, ya? Ambo guru. Jadi, rapornya merah? Itu yang Ambo kita tahu, Pak. Santap, Pak. Ambo pingin anak apakku maju. Anak apakku pintar. Nah, kok ada 10 tahun SMP 2 juga, Pak? Lama yang buik lu anakmu, Pak. Baca harunya, Pak. Baa jalan keluarnya dia mulai dari muka kali yang panggil Pak sudah panggilnya dapat tidak pernah datang. Aku nak kencing nak kau rapor banyak merah dong. Bapak, baa jalan keluarnya ke kiri Pak. Ambolah cari rapornya. Memang mungkin ikut ada kesalahan. Kan? Di rumahnya rajin sekolah, maksudnya BPR, kadang inyo di warnet, main tugas di warnet. Iya, main tugas. Iya, maksudnya membek tugas. Baiklah, kami bawa kambing putihan, kami tidak mau, Pak. Oh, betul. Tapi kalau ambo sama anak ambo biasanya perhatian, apa saja ambo fasilitasi. Apa boleh tanya sama anak ambo? Ambo rasanya ada kesalahan, itu mungkin rapornya nilainya ada yang salah mungkin, datanya ada yang tidak sama mungkin, atau Pak, mungkin itu, Pak. Jadi betul itu Pak ya, sesuai dengan peraturan sekolah awak Pak. Kalau anak bandel betul itu Pak, rapornya merah betul itu ya. Nah, okey lah kecik apa betul itu anak rajin sekolah macam. Tetapi buktinya kami masang CCTV. Dindingku bisa mengecek dengan kami Pak ya. Orang tua yang lalai mendidik anak, orang tua dihukum. Itu harga mati Pak. Oh tidak bisa, masa anak yang salah ambo orang tua dihukum? Ambo sebagai orang tua terima lah Pak. Iku nyawa konseksi pendidikan Pak. Lah. Orang tua yang bandel dan lalai mendidik anak itu akan dikasih hukuman. Itu konsekuensi persekolahan, Pak. Khususnya kami di SMP 2 bentuk itu. Tapi akan tetapi, Pak. Tidak akan bisa, Pak, sedemikian langsung hukum ambo kita. Sebanyak apa tetapi, ya, Pak. Tetapi akan tetapi walaupun Pak disantai. Pak, yang sekolah di sekolah anak ambo. Yang nilainya rendah anak ambo. Kalau Pak menghukum ambo, berarti Pak telah menzolimi saudara sesama muslim. Tapi apa koridor. Menzolimi ambo, Pak? Tapi koridor, Pak. Iko koridor peraturan sekolah. Ang diam jodoh itu. Enggak salah mengecek diam aja. Tadi yang kecang di lantai tinggi. Bek malu sudah pulang dia. Tidak bisa, Pak. Anak kok anak ambo. Yang salah inyo. Kenapa ambo sebagai orang tua yang dihukum? Itu enggak relevan, Pak. Tidak relevan. Konsekuensi pendidikan. Tahu ambo konsekuensi, tapi akan tetapi demikian anak ambo bersalah. Tidak bisa ambo sebagai orang tua tak hukum begitu saja. Apa telah menzalimi ambo? Kalau memang batin apa sendiri tidak bisa untuk menerima. Ya, itu aturan sekolah Pak ya. Setiap anak yang lalai, anak yang tinggal, rapornya merah, orang tuanya dihukum. Kalau apa tidak menerima, terpaksa anak Pak kami keluar. Itu konsekuensi. Kok perlu sekolah? Tidak guru biasa loh Pak. Sebentar Pak. Kunjung. Nanti ke Tuhan dok. Dik malurin saya. Tuang yang bersenang kok. Dia jangan dihukum ya. Dihukum. Dihukum tambah bagi ya deh.
cemas tak tahu. Bagi kira memeluk pemikiran apa? Ah, kalau boleh tahu Pak ya, hukumannya bantu apa? Skok jam, aerobik atau yoga atau mangai? Kalau rapor merah Pak, acuk tinggal, acuk cabut, kadang ambo calik di buku dosa Pak, anak Pak pernah jo cabut dan bampok. Jadi kini ko kalau untuk mambiak satu paket, iko apa diagi hukuman hormat bendera itu 34 jam. Kalau model itu dok, parek cerita ko dok. Ditambah duit persennya ko. Tak bisa dok. Karena hukum lo gara-gara itu tu mah ambil laporan ko mah. 34 jam berdiri di muka tunggak bendera. Ayo tak kau dok. Ko pecah balik dok. Ambayarnya 20,000. Hari pada sehari lebih di tunggak bendera. Bajamu nak nio dan dok. Jadi ko ndak nak pak. Indak sebenarnya Pak. Maaf sama Pak ya. Ambo tukang ojek. Jadi ambo diminta untuk ambil rapor yo. Nyu bayar cuma 20,000. Hari ambo habis berdebat semua apa. Urik lihi ambo tagang-tagang. Elok ambo pulang le menambang. Kalau bentik ko bunuh asal ambo Pak, bunuh asal ambo. Itu terserah Pak. Itu anak-anak nak kurang ambo. Kalau Pak ni hukumnya hukum saja nyo. Kalau Pak ni hukum orang tuanya, hukum orang tuanya. Jangan ambo. Ambo dek menolong dia Pak. Langganan ojek ko. Sorry saya doa, tak bisa dok. 10% ya, Pak. Ndak apa-apa 10%. Lah, Pak. Assalamualaikum. Pak. Pak. Pak apa? Bilo dem kawin jamaah. Sumpah. Ku rapor para lado. Kami pingin anak amakku ah. Anak amak. Bro, ejen. Kami pingin anak amakku ya maju, pintar, naik sekolah. Aku lah 10 tahun SMP itu. Lah 10 tahun. And action. Pak Apo, bila dia menikah? Kan dia ini.